Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Wakil Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja menggantikan Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Bekasi definitif masa jabatan hingga tahun 2022 pagi tadi. Gubernur berpesan jangan sampai terjadi lagi masalah seperti Neneng Hasanah Yasin yang terjerat kasus Mekarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Eka Supriya Atmaja sebagai Bupati Bekasi menggantikan Neneng Hasanah Yasin yang terjerat kasus korupsi Meikarta. Sebelumnya Eka merupakan Wakil Bupati Bekasi masa jabatan 2017-2022. Sumpah ini disaksikan oleh... Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil, kekuasaan merupakan ujian karena harus dilalui dengan kehati-hatian. Emil berpesan agar Eka menjaga benteng integritas agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang menimpa Neneng. Apalagi di Bekasi sangat banyak proyek dan industri sehingga banyak godaan. Selain itu, Gubernur pun meminta Eka Bupati Bekasi mengatasi pengangguran yang tinggi, salah satunya dengan membuat kebijakan memprioritaskan masyarakat lokal sebagai pekerja di industri di Bekasi. Emil pun akan mewajibkan setiap pabrik membuat sekolah atau teaching factory dengan murid penduduk lokal. Syarat tadi lulus ujian ada tiga, saya titipkan. Satu, jaga benteng integritas, jangan sampai kejadian lagi, karena Bekasi ini proyeknya banyak, industrinya banyak, pasti godaan-godaan hal-hal dari pihak ketiga ini banyak sekali. Maka kalau benteng integritasnya patah, akan repot ya. Saya mendoakan sekali jangan sampai jatuh dua kali. Yang kedua, masalah melayani ya rakyatnya, tadi komplain di Babelan masih ada kan, dan lain-lain, pengangguran juga tinggi. Nah, itu harus jadi atensi dengan semangat melayani dari Pak Bupati yang baru. Yang ketiganya, profesionalisme tingkatkan, karena nanti yang namanya 4.0 lain-lain justru di Bekasi nanti panggungnya, karena industri-industrinya ngumpulnya kan kebanyakan di sana. Nah, saya kira itu. Terakhir, masalah Wakil Bupati silahkan musyawarahkan, jangan bertengkar ya, dan kita tunjukkan sila keempat musyawarah mufakat itu harus jadi sesuatu pegangan di dalam memutuskan masalah-masalah politik dan kekuasaan. Terkait jabatan Wakil Bupati yang kosong, Emil pun meminta agar hal tersebut dimusyawarahkan dengan baik. Budi Hartati, Bandung TV.